inilah manfaat jus timun dan buah pir jika rutin diminum. Ya, tahukah kalian bahwa buah pir dan buah timun sebuah kombinasi jus yang sangat banyak sekali manfaatnya. Tentu jika rutin diminum, jus dari perpaduan kedua buah bahan tersebut memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh. Mulai dari kesehatan tubuh hingga kulit bisa mendapatkan manfaat dari jus ini. Oleh sebab itu, jus ini cocok dikonsumsi bagi kalian yang ingin merawat kesehatan kulit hingga diet. Yuk simak apa saja manfaat dari jus timun dan pir berikut ini. Yang pertama itu untuk melancarkan pencernaan. Ya, dilansir dari alodoktor.com, di mana timun tinggi kandungan air dan mengandung pektin, yaitu serat yang larut di dalam air. Sedangkan buah pir juga memiliki serat yang dapat memenuhi kebutuhan sehat serat harian, sehingga kedua bahan ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan serta melunakkan tinja sehingga mampu mencegah dan mengatasi sembelit. Manfaat yang kedua itu menurunkan berat badan. Ya, kandungan serat dan air yang tinggi di dalam buah timun dan pir bisa memberikan efek kenyang yang lebih lama. Meski begitu, jus ini tetap rendah kalori. Segelas jus ini bisa mengurangi keinginan untuk ngemil atau makan makanan yang tidak sehat. Yang ketiga itu mengontrol gula darah. Ya, timun merupakan buah yang rendah indeks glikemik, karbohidrat, dan gula. Sedangkan kandungan serat dalam buah pir bisa mencegah lonjakan gula darah dan menjaganya tetap terkontrol. Oleh sebab itu, jus ini baik untuk penderita diabetes. Yang keempat itu menguatkan tulang. Ya, buah timun kaya akan vitamin K yang bermanfaat untuk menguatkan tulang serta mengurangi resiko terkena osteoporosis. Dilansir dari hellosehat.com bahwa buah pir juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk tulang seperti vitamin K dan boron. Yang kelima yaitu menjaga kesehatan jantung. Ya, timun merupakan sumber kalium dan antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Dilansir dari halodoc.com, buah pir mengandung banyak sekali flavonoid yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung, tekanan darah, serta menjaga kadar kolesterol. Ya, dengan begitu konsumsi jus ini dapat membantu mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung seperti stroke. Yang kelima itu mencegah kulit kering. Ya, timun mengandung banyak air yang baik untuk kesehatan kulit serta mencegah kulit kering. Ya, buah pir juga mengandung vitamin C dan tembaga, di mana nutrisi yang penting dalam pembentukan kolagen. Ya, hidrasi dan kolagen tentunya berpengaruh pada elastisitas kulit. Dan yang ketujuh yaitu menurunkan risiko terkena kanker. Ya, timun mengandung antioksidan serta senyawa kukurbitazin yang dapat mengurangi risiko terkena penyakit kanker. Ya, buah pir juga mengandung antosianin serta asam sialamat yang memiliki manfaat serupa. Ya, namun tentunya hal ini juga perlu disertai dengan asupan makanan dan minuman yang bergizi lainnya serta gaya hidup yang sehat tentunya. Nah, itulah sederet informasi terkait dengan manfaat dari jus timun dan pir yang dicampur dan dimix untuk dijadikan sebuah jus yang segar yang tentunya sangat baik untuk tubuh serta kulit, tentu jika kalian rutin minumnya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.